Hai, selamat datang di channel Cerita Muria. Jangan lupa subscribe dulu ya. Terima kasih dan selamat menonton. Nanti silakan menjauh, karena biasa kalau sudah nggak lihat itu pasti akan ada warna-warna atau cacat yang nyiprat kemana-mana. Jadi hati-hati saja. Salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli. Kita tunggu sejenak, sedang meraba-raba dan Chris ini nanti menyobek-nyobek mobil di belakang kanvas. Satu adegan yang memang benar-benar luar biasa. Dan Chris ini salah satu dari simpanan Chris bertuah yang kalau kena tangan bisa mandi darah. Geresan pertama dengan warna kuning menari di kanvas. Mas. Wow. Dengan ganas terginas mobil sampai pendepotan karuan, kita saksikan Ustaz Asiri yang dengan semangat membabi buta terus menggerakkan kuas di atas kanvas dan sebentar lagi gol. Ya, silakan penonton untuk menyaksikan dengan kehebohannya Ustaz Asiri. Kita nggak tahu beliau memakai apa jurusnya. Dan siap-siap kita akan menemukan hal yang spektakuler. Ya, ternyata ya. Ke kiri ke kanan, kanan lagi ke kiri lagi. Pakai tangan lagi, kita olahkan dengan warna merah. Ya, sedikit lagi gayanya. Iya, naik ke atas. Ya, olahkan lagi, masuk kiri. Ya, ya ternyata. Iya, kita olahkan lagi. Nah, dan yang punya mobil adalah Gus Ali Ridho. Insya Allah beliau habis pulang dari ini. Kenapa nanti ya? Air telah dipegang, disiram-siram ke kanvasnya. Oke, jurus apa gitu sebenarnya? Ya, cat merah diambil. Beliau meminta cat warna biru, warna hitam. Iya, pelan-pelan. Hitam dikolaborasikan. Baru ada tiga warna yang ada di kanvas, yaitu warna kuning, warna merah, dan warna hitam. Iya. Goyangan tangan yang sangat indah. Biasanya itu membelai, tapi ini membelai cat. Tepuk tangannya mana dong? Iya. Bang, melu-melu, bang, jareke. Gak apa-apa kalau ini rusak, bang. Ya, iya. Sambil membaca selawat, beliau melukiskan isi hatinya di dalam cat, ya, mencari air. Ya, Gus Ridho mendekati, silakan di. Ya, Gus Ridho membisiki, awas mobil saya harganya mahal. Ya, warna putih dipegang. Oke. Ya, air dipegang, cuci tangannya, ganti cat warna. Warna biru belum masuk. Warna biru belum masuk. Kuas dipegang. Di samping pun ada Pak Amin. Dia melakukan dengan warna biru dan putih gradasi. Ya, warna kuning masuk. Kuning masuk lagi. Gak terang ya, ada yang biru-birunya. Iya. Ya. Saya Satasiri sekarang memegang warna biru.
beliau ingin memperkirakan sebelah mana yang harus ditulis dengan dibacakan jimatnya asolei. Perlahan-lahan menggoreskan, diaduk dulu. Leknya, leknya didekati. Oke, ini ayat yang mau satu ini Rabbul Alhadal Balata Aminah Wajidubli Wabaniya Anam Terasa. Ini doa untuk keselamatan kita bersama. Indonesia dalam keadaan aman. Amin. Keadaan tentram. Amin. Sebelum maupun pasca pilkada, yang semakin hari semakin gak karu-karuan. Ya, mudah ini menjadi awal bagi bangsa dan negara kita makin membenahi segala sesuatu yang makin baik, menjadi makin baik. Tadi suara hati yang sudah dikeluarkan oleh peserta sini, dia berniat untuk memperbaiki dengan doa goresannya. Alif ke roti. Semoga negara kita bisa lebih maju dan lebih damai dengan pilpres tahun ini. Siapapun presidennya, kita akan taat kepada beliau. Taufik Ja'ali, yang mana Pak? Wabaniyahnya belum sah. Wabaniyah menggantikan kekurangannya dengan cat warna putih. Sambil meraba-raba, karena ada kekurangan huruf di dalamnya, sedikit beliau menggores kembali untuk menyemorakan sebuah ayatnya dengan cat warna putih. Ya Allah. Awas, mikir-mikir, awas. Awas, mikir. Kalian kena, iya. Oke. Penulisan ayat sudah selesai. Sudah penulisan kembali. Beliau meraba, memperkirakan untuk menggores berikutnya dengan warna putih. Mampus sih, susah di sini. Gak cukup ada korban banyak. Oke, tepuk tangannya untuk yang punya mobil. Lama. Oke, sekarang ganti mobil. Kegiatan sore kali ini itu pameran Harlah PSKG ke-12. Di samping itu adalah berkumpulnya para seniman kaligrafi internasional dan beberapa kaligrafer nasional yang sengaja kumpul di Arjuna Resto ini untuk berdoa bersama atas keprihatinan bangsa yang begitu mendalam. Dengan menjelang dan pasca pilpres, harapan doa dari kami adalah mudah-mudahan diberikan keselamatan, keamanan, ketentraman, tidak terjadi huru-hara dan apapun itu yang berkenaan dengan ancaman dari dalam maupun dari luar. Doa yang kami tulis dalam kanvas ini adalah yang berbunyi Rabbij al-handal balada amina. Wajnubni wabani ya anak budal asmam. Intinya adalah ayat ini surat Ibrahim ayat 35 ya. Ayat 35 di situ menekankan bahwa kita diminta kepada Allah berdoa untuk keselamatan bangsa dan keamanan. Ini ada di tempat. Media kaligrafi ini dinilai sebagai media yang paling efektif karena sekarang media kaligrafi ini sebagai media komunikasi yang sangat meluas. Apalagi kaligrafi Indonesia ini sudah begitu membumi di Nusantara.
Maka tema dari pameran kita dan Harlah PSKK ke 2012 adalah mengkaligrafikan Indonesia dan mengindonesiakan kaligrafi. Halo, kita tolong teman-teman yang lain, ya, termasuk panitia juga santri dan senior-senior PK ikut mendemonstrasikan kaligrafi. Yang lain itu, dan bahkan siap untuk dilelang mobil itu. Dengan harga yang fantastis lebih murah daripada harga pasaran. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe channel kami ya, biar kamu gak ketinggalan cerita-cerita menarik dari kami.